Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Ojo Ruslani bersama tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota mengadakan sosialisasi preventif dan preemptif dalam menangani pandemi virus corona di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Tugas yang telah dijalankan atau dilaksanakan adalah menjaga dan mengatur aktivitas warga masyarakat dalam berlalu lintas. Menghimbau kepada warga masyarakat dengan menggunakan gambar dan tulisan yang ada di spanduk. Terkait dengan operasi keselamatan jaya tahun 2020, kami sampaikan bahwa kegiatan operasi ini menitik beratkan kepada dua bidang, yaitu bidang preventif dan bidang preemptif. Bidang preventif, kita melakukan kegiatan pengaturan penjagaan dan pengawalan di wilayah Kota Bekasi terkait dengan lalu lintas. Kemudian di bidang preventif, kami juga melakukan dikmas lantas kepada masyarakat. Khusus terkait dengan pandemi corona COVID-19, kami juga melakukan himbauan kepada masyarakat Kota Bekasi dalam bentuk kita datang kepada komunitas-komunitas tertentu. Kita juga melakukan himbauan dalam bentuk spanduk melalui radio-radio yang ada di Kota Bekasi, mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Bekasi untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada kegiatan yang sangat penting untuk keluar rumah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.